Halo Volley Lovers, berikut ini adalah hasil dari pertandingan AVC 2023 ASEAN Men's Club Volleyball Championship di Bahrain. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya. Hasil pertandingan hari Kamis 18 Mei 2023. Dari Pool A bertanding Jakarta Bayangkara Presisi versus Bayangkara yang dimenangkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor 3-0. Set pertama 25-19, set kedua 25-15, set ketiga 25-14. Sementara dari Pool E yang lain, Korean Air Jumbos kalah dari Suntory Sunbirds dengan skor 0-3. Set pertama 21-25, set kedua 19-25, set ketiga 19-25. Di Pool G berhadapan Canberra Heat versus Diamond Foot Fight yang dimenangkan oleh Canberra Heat dengan skor 3-1. Set pertama 28-26, set kedua 21-25, set ketiga 25-23, set keempat 25-22. Dari Pool H berhadapan Taichung Bank versus Aspiring Volleyball Team yang dimenangkan oleh Taichung dengan skor 3-0. Set pertama 25-16, set kedua 25-19, set ketiga 25-14. Dari Pool F, Southgust kalah dari Poly Sports Team dengan skor 0-3. Set pertama 21-25, set kedua 17-25, set ketiga 23-25. Di Pool F, Shahdab Jazet menang 3-0 versus Kuwait Sporting Club. Set pertama 25-16, set kedua 25-20, set ketiga 25-23. Sementara dari Pool G, Al Ahli Sport Club menang 3-0 versus Kaipil Club. Set pertama 25-20, set kedua 37-35, set ketiga 25-17. Kemudian pertandingan ditutup dengan berhadapan antara Kam Air Volleyball Club versus Atirau yang dimenangkan oleh Atirau dengan skor 1-3. Set pertama 16-25, set kedua 25-23, set ketiga 23-25, dan set keempat 19-25. Berikut jadwal Jakarta Bayangkara Presisi di laga tanggal 19 Mei 2023. Jumat 19 Mei 2023 akan berhadapan Jakarta Bayangkara Presisi versus Suntory Sunbirds pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, kita dukung terus tim kita yang mewakili